Jajaran Polres Pangkal Pinang menyasar tempat hiburan malam event Mona Lisa di komplek perkantoran Gubernur Bangka Belitung. Di tempat ini puluhan pengunjung yang rata-rata ditemani wanita malam nampak sedang asik berpesta miras. Satu persatu dari mereka diperiksa identitasnya, namun polisi tidak mengamankan satu orang pun. Dalam razia kali ini, polisi hanya menjaring belasan kendaraan milik pengunjung yang tidak dilengkapi dokumen kendaraannya. Belasan kendaraan kemudian dibawa ke Mapolres Pangkal Pinang. Diskotik Ali Mona Lisa, salah satu tempat hiburan malam yang rutin dirazia oleh petugas, lantaran diduga sering dikunjungi anak di bawah umur. Razia digelar guna meminimalisir tingkat kejahatan jelang Natal dan Tahun Baru. Di malam ini kita melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, yaitu yang pertama kita berkaitan dengan kejahatan jalanan, premanisme, dan miras. Jadi kegiatan pertama kita mengamankan ada 12. Kemudian di situ ada kita amankan kendaraan bermotor, ada pil somadril 5 butir, ada arak, dan ada tuak. Nah, untuk yang obat-obatan itu langsung kita serahkan ke narkoba untuk penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan untuk yang anak-anak yang miras kita serahkan ke SPK, kita panggil kedua orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Kemudian berkaitan dengan kendaraan, kalau kendaraannya nanti dari pihak orang tuanya datang melengkapi, kita akan saksikan, nanti kita akan buatkan surat pernyataan. Jadi dari orang tuanya kita suruh buat surat pernyataan. Pemilik diskotik dihimbau untuk tidak menyalahi izin yang sudah ada. Polisi juga menghimbau agar pihak diskotik memeriksa identitas pengunjung dan tidak mempersilakan masuk bagi mereka yang masih di bawah umur. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan.